Kepala Desa Mlembeng selaku Inspektur Upacara tiba di lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur Upacara. Berbang! Gerak! 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 Laporan Komandan Upacara. Lapor! Upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-77. Siap! Laksanakan! Laksanakan! Tanda kebesaran buka. Terbang! Gerak! Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Meningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai. Thank you.
pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridha-Mu, kuasa-Mu Engkau bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita memperingati hari proklamasi kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tamu undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh komandan upacara. Pada sang merah putih, terbang! Gak!
tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Dan untuk amanat istirahat cepat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh peserta upacara pengibaran bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Marilah bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam rangka memeriahkan acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, kemerdekaan adalah hal yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2022. Genap sudah Indonesia merdeka yang ke-77. Artinya sudah 77 tahun kita semua bebas dari belenggu penjajah dan penderitaan di masa lalu. Melalui peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini, kami berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Blembem untuk bisa memaknai arti daripada kemerdekaan. Mari kita bangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk mencintai tanah air dan bangsa ini. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, kami sangat bangga dan sangat mendukung betapa antusias pemuda dan warga masyarakat Desa Blembem, khususnya Dukuh Kerajaan yang dengan penuh semangat untuk ambil bagian mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Kami juga sangat mendukung program pemerintah Bupati Ponorogo bahwa pemerintah peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ini dilaksanakan di semua instansi pemerintah dan setiap desa yang sebelumnya hanya dilaksanakan oleh instansi atau dinas tertentu yang pesertanya adalah PNS, TNI, Polri, pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Dengan dilaksanakannya peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia di setiap desa, semua lapisan masyarakat, petani, pedagang, pengusaha, pekerja atau karyawan swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama, fatayat muslimat, dan seluruh organisasi yang tergabung dalam FKPSB, dan seterusnya mendapat kesempatan mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia secara berkelanjutan agar supaya masyarakat terpanggil jiwanya lebih bisa memaknai arti daripada perjuangan dan kemerdekaan ini, bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa, sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin yang berbahagia dan yang saya hormati, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Perjuangan belum selesai. Perjuangan tidak harus memanggul senjata. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan kemiskinan, dan berjuang melawan ketidakadilan. Dengan demikian, insya Allah, harapan bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ridho Allah Subhanahu wa taala tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan komandan upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ubarkan. Penghormatan pasukan. Pada baik upacara. Upacara. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai. Beran.